Berlokasi di Geraha Pena Rakyat Bengkulu, mahasiswa Universitas Pertahanan RI melakukan kunjungan ke Rakyat Bengkulu Televisi. Disambut langsung redaktor RBTV Aliantoro, kunjungan ini untuk belajar berbagai pengelolaan berita di Provinsi Bengkulu, khususnya Rakyat Bengkulu Televisi. Para mahasiswa juga mendapatkan pengetahuan terkait program-program RBTV yang disampaikan langsung oleh Divisi Program Dewi Kusumaningrum. Dijelaskan mahasiswa Universitas Pertahanan RI Sersan Mayor 1 Kadet Dimas Prayogo, dari kunjungan ini mereka mendapatkan ilmu bagaimana produksi pemberitaan yang ada di televisi. Selain itu, saat ditanya memilih masuk Universitas Pertahanan RI, Sersan Mayor 1 Kadet Dimas Prayogo mengatakan motivasi masuk ke dalam Universitas Pertahanan RI diajarkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta di Universitas Pertahanan RI memiliki beasiswa. Kunjungan kali ini adalah kami ingin mengetahui bagaimana pengolahan berita yang ada di terutama di Provinsi Bengkulu, dan juga pada kunjungan kali ini kami dari Universitas Pertahanan juga berkunjung di RBTV dan juga berkunjung ke bagian-bagian yang ada dalamnya, seperti ruang on air dan juga ruang-ruang yang lainnya di mana produksi dari acara-acara yang ada di RBTV itu sini tayangkan di televisi. Senada dengan Dimas, Sersan Kadet Elza Ulitiara Tampu Bolon menyampaikan dalam kunjungan ini dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai tahapan produksi berita hingga disajikan kepada masyarakat. Dari kunjungan kali ini kami belajar tentang bagaimana media produksi dapat membentuk sebuah acara, kemudian menyajikan berita yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, bagaimana kemudian prosesnya di belakang layar, dan bagaimana kemudian kami belajar tentang media komunikasi itu sendiri. Untuk diketahui, Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini berdiri pada tahun 2019 lalu, dan saat ini sekitar 3.000 mahasiswa yang sudah bergabung dengan universitas ini. Di Bengkulu ada 9 orang yang berhasil masuk di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Berikut mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia asal Bengkulu. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.